dipersembahkan oleh Masih di Indonesia, ide untuk Indonesia. Nah ini sebelum kita ngomong soal harapan jadi Mas Agil ke depannya, ingin lihat hasilnya dari... Boleh. Ini seperti apa? Boleh ya? Boleh, boleh berdiri nggak? Boleh. Asik. Nah ini pemirsa, ini hasil lukisannya. Jadi sebagian ada yang pakai kain, tapi ini seperti kain sambungan. Hasilnya keren banget loh. Aku suka banget nih dari deket, apalagi yang dari kamera. Mungkin bisa di... putar sedikit, nah kelihatan juga kan orangnya, terus muter, katanya muter. Wah ini ada lukisan terakhirnya tadi ya dari Mas ya. Kiel. Oke, keren kan pemirsa, mau ditulis lukis juga hubungi Mas Agil, cari alamatnya Google aja. Nah terakhir mungkin harapan dari Mas Agil untuk industri body painting di Indonesia seperti apa? Saya berharap face body painter Indonesia itu semakin maju, bisa bersaing dengan internasional. Bisa bersaing di dunia internasional dan semakin maju tentunya. Tuh. Kalau Vina, harapannya untuk seni lukis pasir apa nih? Depan. Semoga bisa menginspirasi sih dari apa yang dipertunjukkan, menjadi inspirasi untuk orang-orang. Kadang-kadang kita kan menceritakan tentang sesuatu yang apa istilahnya, sesuatu yang kecil jadi yang besar kayak gitu. Jadi misalnya menceritakan tentang hari buruh atau hari apa, jadi orang tersentuh, atau hari Kartini, hari apa, seperti itu. Jadi terus inspirasi dari situ, dan semoga orang-orang bisa mempelajarinya juga. Menarik sekali. Jadi Vina ini berharap apa yang dia lakukan, karyanya bisa menjadi inspirasi buat kita semua. Dan tentunya apa yang dilakukan oleh Vina dan Mas Agil ini juga memberikan inspirasi untuk kita semua, bahwa sekarang semakin banyak profesi yang bisa dilakukan di Indonesia, apalagi di dunia kreatif. Jangan takut-takut untuk menjadi seorang pelukis tubuh seperti Mas Agil, juga pelukis pasir seperti Vina yang dengan segala macam usahanya ternyata bisa survive dan menjadi sesuatu yang menarik buat dunia seni Indonesia. Nah pemirsa, dengan demikian berakhirlah Indonesia kali ini. Tapi sebelum menutup Indonesia, nanti kita akan saksikan bagaimana Vina melukis pasir. Pastinya menarik sekali. Dan akhirnya saya Yofi Widianto undur diri. Cinta budaya, cinta Indonesia. Indonesia.
Metro TV, knowledge to elevate. Dipersembahkan oleh